Ya, halo teman-teman semua. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin ya. Nih, kembali melaporkan dari Terminal Bus Tirtonadi bagian timur ini ya. Nah, setelah sebelumnya kemarin ya, hari Minggu itu ada acara balik gratis 46 unit bis dari Pemprov DKI, tapi kemarin SJLU semua ya, Sinar Jaya Group semua. Nah, ini campur teman-teman, ini balik gratis dari Kemenhub teman-teman ya. Jadi ada mudik gratis, ada balik gratis. Nah, bisnya macam-macam ya, dari berbagai macam PO juga, dan kebanyakan memang Bimo ini ya. Tuh, bisa kelihatan Bimo. Nah, di sini juga ada seremoninya juga ya, di situ sebelah sana. Ada seremoninya juga. Dan infonya, insya Allah ada Pak Wali Kota juga, Pak Gibran ya. Kita bakal absen satu persatu bisnya ya. Bisnya satu persatu kita absenin. Nah, ini ada yang lewat nih. Aneka Jaya AE7314UX diarahkan ke kanan. Ikutin terus videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Ya teman-teman, ini jadi ada dangdutan ya di sini. Jauh banget. Ada dangdutan, ada panggungnya. Boleh menapak ke sini ya? Boleh Pak? Boleh nggak sih? Boleh. Yuk sini aja, ke sini aja Mas. Yang mau request boleh ya langsung. Jadi dangdutan ya. Dulu, ini belum ada keberangkatan ya dari sini. Dangdutan dulu. Ini pemudiknya dangdutan dulu. Jadi ada nanti ada seremoni segala macam. Oh, ada panggungnya coy, meriah. Nah teman-teman, ini jadi langsung turun tangan ya Bapak Kepala Terminal, Bapak Bandi. Ini menyapa para pemudik di dalam bis ya. Nah ini di unit Bimo ini ya. Unit Bimo Nopol AB7742JM. BTW ini seatnya 22 ya, 22 semua. Unit BTI 017 teman-teman ya, 017. Ada pengarahan dari Bapak Kepala Terminal. Diberangkatkan Bimo BTI 017 nya. Ya, jadi teman-teman ya, itu bis yang satu, yang Bimo BTI 017 itu adalah bus
khusus pemudik yang berkebutuhan khusus. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman yang disabilitas itu ada satu unit ya, satu unit itu diberangkatkan duluan biar enggak terlalu telat teman-teman ya. Sampai Jakartanya enggak terlalu telat karena yang pasti jalannya bakal lebih santai. Dan isinya juga enggak penuh tadi ya. Jadi separuhan ya, separuhan isinya tadi, sekitar separuh. Nah, itu bus pemudik gratis khusus penyandang disabilitas. Tadi juga ada pengarahan ya, ada sambutan juga di dalam bis tadi. Nah, seperti itu. Dan untuk unit-unit ini nih, ini ada banyak titik sampainya ya. Jadi nggak cuma Pulau Gebang aja. Kalau Pemprov DKI kemarin kan infonya cuma Pulau Gebang aja. Tapi kalau Kemenhub itu Pulau Gebang, Poris ya. Pulau Gebang, Poris. Terus Pondok Cabe, Kampung Rambutan. Ya, Kampung Rambutan sama Kalideres. Itu kalau enggak salah itu. Jadi ada 5 titik kedatangan. Dan ini nggak bisa langsung daftar gitu teman-teman ya. Jadi kita datang langsung daftar gitu nggak. Tetapi ini yang ikut mudik gratis ya kan. Jadi mudik sama balik teman-teman, mudik gratis dari Kemenhub, terus baliknya juga ikut ya. Tapi kuotanya untuk balik itu lebih sedikit daripada mudik gratis. Yang dari Jakarta itu lebih banyak jadinya. Kalau yang dari daerah kayak Solo gini itu lebih sedikit teman-teman ya. Kuotanya lebih sedikit karena menyesuaikan juga, kebanyakan cuma ikut mudik gratis aja tapi nggak ikut balik gratis. Nah teman-teman, di sini juga ada beberapa armada yang perpal ya. Ada Rela Eyang Jenggot, terus ini Setia Usaha Parade Artis, Sumber Selamat 7196, Sugeng Rahayu 7662 UY, Hasta Putra Kolega, terus ini Hasta Putra 7476 OF, terus ada Putri Sahabat Aurel, ada Rela Al Akso, ini persiapan berangkat ya, nunggu jam parkir, ada Jaya Guna HG Gisul Batu Retno, sama Istiqomah, Istiqomah Perpal nggak jadi berangkat. Terus ini ada bis shuttle Masjid Syekh Zayed, ini yang nomor 04. Yang berpala di bagian sini, yang di tengah. Ini keberangkatannya masih jam 9-an ya, nanti ya jam 9 ke atas lah keberangkatannya. Thank you.
Pengendalian Pengawasan, Bapak Dani Polisi SSIT, Kepala Polresta Surakarta, Bapak Komisaris Besar Polisi Iwan Saktiadi SIK MH, Komando Resor Militer 074, Bapak Kolonel Infantri Ali Akwan SE, dan tentunya serta seluruh jajaran Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Terminal Tirtonadi Surakarta. Kota Surakarta yang mewakili Kepala Balai Kelas 2 Jawa Tengah, Kepala Polresta Surakarta, Komando Resor Militer 074, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta, Kepala Satuan Pamong Praja Kota Surakarta, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta, Kepala Polsek Banjarsari, Komando Distrik Militer 0735, Kepala PT Jasa Raharja Persero Surakarta, Ketua DPC Organda Surakarta, tentunya Bapak Ibu tamu undangan lainnya yang hadir pada hari ini, dan juga tentunya para peserta mudik beserta keluarga sekalian yang berbahagia. 25 bus dan 1056 penumpang dengan satu bus difabel dan juga tentunya 24 penumpang plus pemudik reguler. Dan sebelum melanjutkan rangkaian acara pada hari ini, izinkan saya untuk meminta tamu hadirin sekalian yang terhormat dan tentunya seluruh peserta mudik ada yang berada di kawasan Terminal Tirtonadi Surakarta untuk berkenan bangkit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Mohon izin kami menyampaikan kata sambutan yang sedianya harus akan disampaikan oleh Bapak Dirjen Perhubungan Darat, namun pada kesempatan kali ini mewakilkan kepada kami untuk memimpin pelepasan arus balik pada mudik gratis di Terminal Tirtonadi Solo kali ini. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Surakarta atau yang mewakili, Bapak Kepala Balai Kelas 2 Jawa Tengah atau yang mewakili, Bapak Kepala Polresta Surakarta atau yang mewakili, Bapak Komando Resort Militer 074 atau yang mewakili, Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta, Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang hadir tadi ya, Bapak Kepala Satuan Pamong Praja Kota Surakarta,
Bapak Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta serta para tamu undangan lainnya yang hadir pada acara hari ini dan Bapak Ibu calon peserta arus balik pada mudik gratis yang berbahagia. Salam sejahtera, salam sehat buat kita. Kita semua kembali ke rumah kita masing-masing setelah sekian hari menempuh mudik di kampung halaman masing-masing. Perlu diketahui bahwa balik gratis kali ini pada tahun 2024 ini merupakan rangkaian bagian dari keseluruhan kegiatan mudik gratis angkutan jalan tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan yang mana keberangkatannya telah dilaksanakan. Tadi saya mengoreksi dari Mbak pembawa acara ya. Jadi 5 terminal di Jabodetabek itu lokasi pemberangkatan mudik gratis yang telah kita lakukan pada tanggal 6 dan 7 April yang lalu, pada bulan puasa yang lalu ya. H-7 kemarin. Dengan menyediakan angkutan bus dan truk untuk mengangkut sepeda motor, besar harapan rangkaian kegiatan mudik kali ini berjalan dengan rasa nyaman serta dapat memberikan kesan bahagia dalam melakukan mudik sebagaimana tema mudik tahun ini yaitu mudik ceria penuh makna. Bapak Ibu, saudara-saudara yang berbahagia, kegiatan mudik gratis angkutan jalan tahun 2024 ini berdasarkan rencana dan operasi memiliki total kuota mudik dan balik sebanyak 40.088 peserta, tadi sudah disampaikan ya. Nah, dengan tujuan mudik sebanyak 33 kota terbesar di Provinsi Jawa Barat, sebanyak 3 kota tujuan di Provinsi Jawa Tengah dan DIY sebanyak 19 kota tujuan, kemudian Provinsi Jawa Timur sebanyak 5 kota tujuan, kemudian Pulau Sumatera ada 4 kota tujuan, serta di Pulau Kalimantan ada 2 kota tujuan. Sedangkan jumlah kuota keberangkatan arus balik yang saat ini kita lakukan itu ada sebanyak 9 kota, di mana pagi ini secara serentak dilakukan pemberangkatannya ada di Kota Surabaya, Madiun, Wonogiri, Purwokerto, DIY, Semarang, Cirebon, Palembang, dan Solo di tempat ini. Adapun jumlah bus yang digunakan sebanyak 950 bus yang terbagi menjadi sebanyak 790 bus mudik yang diberangkatkan dari 5 terminal di Jabodetabek yang lalu. Dan pada pemberangkatan arus balik kali ini terdapat 160 bus di 9 terminal yang tadi kami sampaikan, 9 kota tadi. Nah, kuota sepeda motor itu sebanyak 900 unit yang terdiri dari 450 unit untuk mudik dan 450 untuk arus balik dengan menggunakan sebanyak 30 truk untuk mudik dan balik di 5 kota tujuan mudik dan kota asal balik yaitu Madiun, Wonogiri, Solo, Yogyakarta, dan Purwokerto. Itu untuk truk pengangkut sepeda motor. Oke teman-teman, ini persiapan ya, bisnya udah pada parkir dan yang tadi lepas duluan itu yang disabilitas, pengangkut disabilitas itu BTI 017 BIMO-nya ya. Penuh makna, kami persilakan untuk segera memasuki bus masing-masing sesuai dengan nomor bus dan juga tujuan kota. Kami persilakan sekali lagi seluruh peserta mudik ceria penuh makna, kami persilakan untuk bisa segera memasuki bus masing-masing dengan kota tujuan dan juga nomor bus sesuai dengan yang sudah divalidasi tadi. Kami persilakan dan bisa untuk mengecek kembali, jangan sampai ada yang tertinggal, entah itu bawaan-bawaan ataupun kerabat, terutama putra putri. Untuk dicek ya, kita kembali ke tengah.
Sekali lagi, tentunya saat ini Bapak Mentol dan beserta dengan jajaran segera melakukan cek tentunya untuk seluruh peserta mudik ceria penuh makna kali ini. Tujuan Kampung Rambutan habis tuju ini. Keselamatan penumpang dalam perjalanannya. Seluruh peserta mudik ceria penuh makna untuk tetap menjaga orang bawaan dan juga anggota keluarga, terutama putra-putri yang masuk. Teruskan inspeksi keselamatan LLAJ di Cibuda Kementerian Perhubungan. Bagian selanjutnya, kami memasuki momen yang telah kita nantikan bersama, yaitu prosesi pelepasan para peserta mudik. Untuk itu dengan hormat saya mengundang Bapak Tony Tawadan SSIMP dan Bapak Taufik Muhammad SSITMP beserta dengan jajaran dan juga tamu undangan lainnya untuk bisa mengambil posisi, karena sepertinya seluruh peserta mudik mohon izin apa-apa akan berasal dari saya. Sekali lagi, mudik gratis angkutan lebaran tahun 3, 2, 1. Coy Moro dari Single Glass. Acara ini. Jadi ini dibagi kloter ya. Wartawan banyak di sini ya. SB045. Kok bisa ganteng-ganteng asli. Surya Putra SB046 SB056 Pulau Gebang. Gelas coy, asli ganteng-ganteng pol. BTI 016. Milano. Terus ini Rahmadani.
Surya Putra SD 044. Aura Faiza. Alexi. Ada satu unit yang ditilang ya, ditilang karena nggak lolos ram check. Nah, ya jadi di Solo memang dipastikan bis-bisnya itu layak semua. Dan ini sebenarnya unit baru ini ya, SR3, tapi malah ketilang dan dianggap tidak layak kena ram check ini ya. Jadi penumpangnya dibongkar. Nanti nunggu bis pengganti yang Fabianos. Nah, ini bisnya dicopotin ya, stiker-stikernya dicopotin dan penumpang diarahkan untuk masuk ke dalam terminal, teman-teman, selagi menunggu bis pengganti ya. Jadi ini bisnya gak ada surat-surat, teman-teman ya, gak ada surat-surat. Jadinya syarat jadi unit bus harus mudik atau balik gratis itu surat-surat juga harus lengkap, teman-teman ya, surat-surat harus lengkap. Tapi ini matinya per Maret, teman-teman, infonya. Jadi mati per Maret, mungkin dari perusahaannya atau lupa apa gimana, plat sitik lah, ngonongan Maret. Ini kan udah April ya, mati nih Maret. Jadi ini cuma berapa hari toh ya, surat-suratnya mati dalam beberapa hari. Tapi ya tetap gak ada toleransi ya, tetap gak boleh jalan. RK 280 ini. Pokoknya gitu, teman-teman ya. Surat-surat Pak Polisi juga membantu ya. Jadi karena suratnya mati, untuk bisnya keadaan fisiknya alhamdulillah baik ya. Tapi ya karena suratnya itu. Nah, ini selanjutnya ya, bisnya nggak tahu kemana. Jadi dipakai. Kita masih cari bis pengganti ya. Jadi dicarikan bis pengganti. Ini masih nyari. Ya, sementara ini situasi pintu timur ya. Dua launch PO penguasa jalur Solo Surabaya dipenuhi para pemudik ini ya. Tuh, gokil. Ya. Dipenuhi para pemudik. Dua launch ini nih.
Wow, luar biasa ya. Mantap ini. Tuh. Sampai enggak muat, coy. Persiapan Surabaya Eka. Sementara di pintu timur seperti ini kondisinya. Yang online. Nah, yang online berangkat. Yang jelas ini patah 10 tahun semua. Oke teman-teman, ini alhamdulillah sudah dapat bis pengganti ya. Tadi pengganti DMH yang SR3. Ini Budijaya BJT004 single glass. Budijaya Trans. Simon. Dan yang jelas ya ram cek juga. Terus surat-surat lengkap ya. Budijaya Trans C22. Cakep loh bisnya Setra. Kegiatan hari ini, Pak? Ya, hari ini ada program balik gratis yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan. Ada kurang lebih 25 bus yang berangkat pada pagi hari ini, terdiri dari 24 bus penumpang reguler pemudik, kemudian satu bus adalah bus yang khusus digunakan untuk difabel. Jadi tadi sudah dilaksanakan seremonial dan sudah kita berangkatkan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pak, terus tadi ada yang terlambat tadi gimana ya? Yang bis yang di ramcek tadi yang gagal tidak lolos ramcek pengganti. Ya, kita memastikan bahwa bus yang berangkat adalah lulus inspeksi keselamatan. Harapan kami ketika sudah di lulus inspeksi keselamatan, maka bus tersebut diharapkan layak jalan dan juga layak operasi. Terdapat satu bus dan sekarang sudah ada bus penggantinya. Bus ini juga sudah dilakukan ram cek oleh petugas penguji dan dinyatakan bahwa busnya ini lolos dan siap untuk diberangkatkan ke Pondok Cabe. Ya teman-teman, dari unit ini aku salut ya teman-teman ya. Salutnya apa? Ini bodinya masih kempling banget. Masih kempling, masih rapi. Interiornya juga tak lihat masih bagus ya. Padahal ini udah 2000 berapa ya? 2000 sekitar 2000 ya, beberapa tahun lalu lah. Hampir 10 tahunan bis ini. Bodi-bodi seperti ini kan era-eranya di 2014-2015an saya try ini. Terus Raya Praci. Moya jam. Nah, dan ini itu pakai Royal Cook SE teman-teman. Nah, kalau di Adi Putro di zaman dulu ya, kalau sekarang udah nggak ada. Royal Cook SE ini yang paling bagus bahannya ya. Bahannya paling bagus. Jadi yang paling bagus bahannya. Ada Royal Cook E dan Royal Cook SE. Aneka.
depan berangkat ya. Tempel. Nah, ini bis jadi pengganti DMH ya. Pengganti DMH. 2 Mutiara Harum DMH. Jadi ini penggantinya teman-teman. Berangkat kita. Ini mulia 7098 OK. Mundur ke pintu barat ya. Ada Karunia Mulia AD1622 DF Solo Jamus. Ini telatnya nggak telat-telat banget sih ya. Ini ada BST. Ya udah berangkat semua, alhamdulillah. Nah, kita absen ini tuh. Itu ada Rela Patriot, ada New Sahara, ada Putra Lau Persada Maghribi, Rela Istiqomah, Amanah, terus ada pasukan IKB. Ya kita sekalian absenin di sini ya, bis-bis yang pada terpal. Ini ada Rukun Sayur Rajendra, terus persiapan itu kolega Hasta Putra. Putra 76, ada Sumber Selamat 7196. Ini Eyang Jenggot juga persiapan, ini Eyang Jenggot ya. Rela. Rela Eyang Jenggot. Terus Rela Anugrah perpal sini. Lagi benerin ban mana. Ada Eka ini. Oh, udah diisi dari belakang coy. Ini 7360 Mira 7286. Wih, Kapten Tato. Mas Brian yang bawa. Mas Brian yang bawa 7059 ya. Terus ada Sumber Selamat 7220. Ini Hasta Putra AD7660 OF yang AK ya. Mira 7286. Ada Sahabat Booster Express, Karunia Mulia 1458. Ada Sumber Makmur, Dek Vidro. Damar Sasongko James Bond 752 OB, terus 1622 DF. Ini bareng sama Mas Mas Riko, Mas Alfian Arif, sama Mas Syahdan. Oke, kita lanjut ke pintu timur teman-teman ya. Nah, ini ada 7566. Baru sampai ya 7566. Telat berapa jam ini? 566 ini. Aslinya pagi coy. Tapi ini baru sampai 7566 nih. Ya. 7566. Terus ex Kapten Tato. Mas Brian ini yang bawa. Sinar Jaya. Baru sampai. 22 RE baru sampai. Yang parkir ada Rela Barokah dan Rela Niscaya. Oke, mungkin segitu dulu ya
video pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata, pengucapan maupun informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you enak. Surabaya, Surabaya, Surabaya. Surabaya, Surabaya. Surabaya, Surabaya. Ayo, Mas. Surabaya, Surabaya. Yes.